Rangkaian penyerahan bantuan dana hibah di beberapa kabupaten di Bali masih tetap berlanjut. Kali ini Bupati Badung Nyoman Giri Praste menyerahkan bantuan dana hibah di Kabupaten Klungkung Daratan dan Karangasem. Bantuan tersebut merupakan komitmen Bupati Giri Praste untuk membangun Bali dari pinggiran sesuai dengan tagline Badung Anglus Buana, Badung Berbagi dari Badung untuk Bali. Bupati Badung Nyoman Giri Praste didampingi Wakil Bupati Badung Ketut Suyase, Sekda Badung, Kepala OPD, dan stakeholder lainnya saat menyerahkan bantuan dana hibah di Kabupaten Klungkung Daratan dan Karangasem. Di Kabupaten Klungkung, Bupati Nyoman Giri Praste menyerahkan dana hibah di Japapura dalam Banjar Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjar Angkan. Bantuan diberikan untuk membantu pembangunan di Desa Nyalian, Desa Negari, Desa Bakas, Desa Bumbungan, dan Topati, Kecamatan Banjar Angkan Klungkung sebesar 6,410 miliar rupiah. Penyerahan hibah dilanjutkan di Banjar Kawan untuk pembangunan Banjar Kawan Desa Timun, Kecamatan Banjar Angkan Klungkung sebesar 1 miliar rupiah. Tujuan penyerahan bantuan hibah dilanjutkan ke Kabupaten Karangasem. Di kabupaten paling timur di Bali itu, bantuan diserahkan kepada masyarakat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem sebesar 1,662 miliar rupiah. Bupati Giri Praste mengatakan, penyerahan bantuan tersebut telah sesuai dengan tagline Badung Anglus Buana dari Badung untuk Bali. Dengan berbagai bantuan hibah Kabupaten Bandung yang telah diberikan baik itu bedah rumah maupun bantuan pembangunan, diharapkan dana hibah yang telah dikucurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Bali agar ke depan masyarakat bisa terus melestarikan seni adat dan budaya untuk kajukan Bali. Bupati Giri Praste menegaskan bantuan hibah hingga bedah rumah ini murni kebijakan politik anggaran Giri Praste selaku Bupati Bandung. Bupati menegaskan tidak ada kepentingan lain selain membantu meringankan beban masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk konkret kami, pemerintah Kabupaten Badung, berkomitmen untuk melaksanakan tagline Badung Anglus Buana. Badung Anglus Buana itu bahasa Sanskritnya, yang mana mengambil makna Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Dan saya berharap sekali kenapa kita harus mengumpulkan warga penerima, dan ini kita berikan secara simbolis agar betul-betul tatanan Bali ini tidak hilang. Di Bali itu ada tatanan yang dimaksud dengan upasaksi. Upasaksi ini ada yang dimaksud dengan dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Bukan dalam artian saya tidak percaya dengan penelitian Anda. Gotong royong inilah yang akan kita kuatkan sebagai umat sedharma yang ada di Pulau Dewata yang kita cintai. Dan kami yakin ini akan bisa, karena yang kita bantu sepenuhnya adalah berkenaan dengan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Apa yang saya rasakan sebagai umat sedharma ini, itu pun yang dirasakan oleh saudara kita. Apa yang dirasakan oleh saudara kita, itulah yang saya rasakan. Itulah maka saya mengambil gerakan ini untuk Badung Berbagi dari Badung untuk Bali. Ia pun mengingatkan masyarakat penerima hibah agar dapat memanfaatkan dana hibah ini dengan baik, termasuk memberikan laporan pertanggungjawaban dengan benar, sehingga semua berjalan sesuai dengan harapan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Bali. Putra Ratna, Bali TV.